Saat tali bendera putus kala sang saka merah putih dikibarkan, Bribka Suparno langsung gerak cepat, gercep, memanjat tiang setinggi 10 meter, dan meraih tali yang putus. Bribka Suparno menjadi perhatian selepas aksi heroiknya memanjat tiang bendera viral di media sosial. Ia memanjat tiang bendera untuk menarik tali yang putus saat upacara bendera hari ulang tahun, HUT, ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, RI, di Lapangan Gebiok, Kalimati, Juwangi, Kabupaten Boyolali, Kamis, 17 Agustus 2023, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berkat aksinya, upacara HUT Kemerdekaan RI dapat dilanjutkan kembali dengan hikmat. Bendera merah putih hasil darah para pejuang akhirnya masih dapat berkibar dengan sempurna. Ketika tali berusaha diraihnya, para peserta upacara masih dalam posisi hormat dan lagu Indonesia Raya tetap berkumandang. Bribka Suparno memanjat tiang bendera setinggi 10 meter. Namun, ia hanya memanjat sekira 7 meter karena di ketinggian itu tali sudah dapat diraih. Selepas itu, tali diserahkan ke anggota polisi lainnya untuk dikaitkan kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!